Halo Virgo, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga keadaan kamu baik-baik saja saat ini dan di masa yang akan datang. Ini untuk energi Virgo, Sun, Moon, dan Rising. Cek juga zodiak Moon dan zodiak Rising kamu di channel ini. Tempatkan keyakinan kamu setinggi-tingginya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Oke, ini untuk periode 15 Mei sampai akhir Mei. Seterusnya, saya akan post update energi 2 video setiap bulannya dan dimulai dari bulan ini ya. Jadi 1 sampai 15 dan 16 atau 15 sampai akhir setiap bulannya. Energinya bisa mana yang lebih cepat atau mana yang lebih dulu kamu rasakan dari 2 edisi update energi yang saya post setiap bulannya. Oke. Okay. Untuk Virgo, ini adalah energi yang paling dominan kamu rasakan di Mei. Dan dipastikan tidak akan cocok untuk semua Virgo di luar sana. Karena ini adalah general reading. Untuk Virgo, saya tidak akan mengambil jumping card ya. Virgo. Four of Swords. High Priestess, the Shadow Side, the Star, Three of Wands, Three of Pentacles, the Tower, Ace of Cups, the Strength. Ten of Pentacles dan outcome-nya di sini ada Eight of Cups. Oke, okay, Virgo. Four atau five-nya saya lihat Four of Swords. Sepertinya di bulan Mei ada rasa lelah. Apa mungkin karena kamu terlalu banyak beraktivitas ya atau terlalu banyak pikiran di sini? Ada yang membebani pikiran kamu. Yang membuat kamu untuk stop membentengi diri kamu dari masalah-masalah baru atau pikiran-pikiran yang baru di sini. Oke, seperti ini terkait dengan ikatan spiritual kamu dengan seseorang ya. Atau di sini juga ikatan kamu dengan seseorang yang pernah mendatangkan atau menjadi sisi gelap di dalam diri kamu, hubungan kamu dengan seseorang ya. Dan ini membuat kamu trauma. Oke. Saya rasakan di sini ada trauma yang terus berkecamuk di pikiran kamu, menjadi bayang gelap yang terus mengikuti kamu. Ilusi ya, stres. Atau bahkan di sini juga kamu ngerasa ini orang ada ikatan spiritual dengan kamu, tapi kamu enggak tahu bagaimana caranya untuk mengatakan kepada dia. Ya, terkait di sini The Star. Di masa sebelumnya kamu sadar, ya, ini adalah waktu. Dan waktu ini tidak terukur kapan kamu bisa bertemu dengan dia. Atau kapan kamu bisa mewujudkan impian kamu. Tetapi, outcome-nya di sini kamu akan mendapatkan impian kamu. Hanya saja kamu di sini membutuhkan waktu untuk berproses, ya, Virgo. So, di sini mungkin ketakutan-ketakutan kamu ini karena kegagalan yang pernah terjadi di dalam kehidupan kamu. Dan kegagalan itu masih juga dapat dilihat ketika seseorang melihat kamu saat ini. Ya. Jadi, ada sikap dari kamu yang bangga terhadap kegagalan kamu. So, ini yang harus kamu benar-benar buang dari kulitnya diri kamu. Benar, kamu bangga terhadap pengalaman, tetapi ingat, kegagalan kamu itu karena ada sisi baik dan sisi buruknya kamu. Kalau di sini lebih kamu tonjolkan sisi buruknya kamu, maka orang-orang akan lebih melihat yang buruknya saja. So, kamu ngerti ya, netizen itu sangat mudah mencari kekurangan orang lain. Karena keinginan manusia ingin mendapatkan yang sempurna. Ingin mendapatkan yang praktis tanpa melihat ngaca dirinya sendiri apakah mampu untuk melakukan itu. Dan itu tidak bisa dibilang lumrah, tidak bisa dimaklumi.
Karena orang-orang yang berpikiran seperti itu adalah orang-orang yang tidak ingin pola pikiran yang diperbaiki. Tenggelam dalam pola pikiran yang salah. Mereka ingin dimaklumi atas perbuatannya. Ya. Seperti itu Joker ya, yang membantai orang-orang yang dulu menghinanya. Apapun caranya, itu tidak benar. Walaupun dia dulunya ditindas, disakiti, tetapi ketika dia melakukan balasan, menyakiti orang lain, itu tidak benar dipandang dari sisi manapun. Nah, ini kamu ngerasa diri kamu pantas melakukan itu. Kamu nggak sadar di sini lebih menghancurkan diri kamu, lebih menerpurukkan kehidupan kamu sesungguhnya. Karena kamu hidup dalam dendam terhadap diri kamu sendiri. Dan ini menjadi sisi gelap yang terus memberikan energi negatif kepada kamu. Oke ya. Three of Wands, di sini terlihat kok alam bawah sadar kamu. Kalbu kamu di sini membutuhkan bantuan. Membutuhkan datangnya seseorang yang mengarahkan kamu, membimbing kamu untuk menuju impian kamu. So, di sini ya, kalau kamu merasa mandek, situasi ini resonan untuk kamu, kamu coaching. Ya, saran saya. Karena di sini antara spiritual, lelah, ketakutan, kegagalan. Ya. Dan ini benar-benar situasi yang membuat kamu seperti dihempas gelombang kehidupan. Sebagian kamu Virgo di sini ada yang bercerai, ada yang putus ya dengan pasangannya. Ada bisnisnya yang gulung tikar saya rasakan. Cobaan untuk kamu di bulan ini memang cukup berat. Kamu terlihat habis-habisan berjuang di sini, modal habis. Ya. Ini karena situasi, bukan kamu aja yang ngerasain ini. So, di sini terlihat ada kok harapan baru untuk kamu, saya lihat. Ada kepercayaan baru yang akan datang kepada kamu. Hanya di sini memang kamu harus buang ini pikiran buruk kamu. Karena di sini menyakiti diri kamu sendiri. Ini terkait sisi buruk kamu yang berperang dengan sisi baik kamu. Oke. Okay. This frame. Sadari kamu memiliki kekuatan terbesar di dalam diri kamu. Fisik kamu, kulit, tulang, tetapi di dalam diri kamu ada cahaya, kekuatan, yang bila kamu koneksikan dengan pikiran kamu, ya, itu memberikan efek yang sangat luar biasa untuk kehidupan kamu. Law of attraction. Hukum tarik-menarik. Ketika di sini kamu berpikir gelap, maka akan datang kegelapan, kehancuran. Oke. Okay. Ten of Pentacles, ini berkaitan dengan keluarga, saya rasakan, tanggung jawab kamu. Sehingga di sini kamu benar-benar kerja keras. Mencari cara, fokus terhadap apa yang bisa kamu kerjakan. Oke. Okay. Tapi di satu sisi, ya, kamu benar-benar capek, lelah dengan tanggung jawab ini. Jadi kamu seperti melakukan dengan setengah hati. Ketika kamu lakukan setengah hati dan itu harus, maka, hey, kamu bagaikan berjalan dengan satu kaki. Oke, okay, Virgo, dan di sini Eight of Cups, kamu merasa ada sesuatu yang hilang di dalam diri kamu, dan kamu merasa yang hilang itu adalah orang lain, padahal ini adalah diri kamu sendiri. Ya, Virgo, bersabarlah, situasi akan berubah. Ten of Pentacles ini juga menggambarkan kesuksesan dari semua perjuangan kamu, dari semua prosesi kamu ini akan ada outcome yang bagus. Hanya di sini memang kamu harus melakukan beberapa hal. Kamu harus melakukan sesuatu untuk merubah kehidupan kamu. Karena di masa sebelumnya sudah ada harapan untuk impian kamu. Ya, kamu bukan bertanya apa yang harus kamu lakukan, tetapi let's do it, lakukan saja. Ya. Oke, di sini saya akan mengambil satu kartu pesan dari semesta untuk kamu Virgo di periode 15 Mei sampai akhir Mei ya. Virgo. Virgo. Oke. Okay. Two of Summer. Falling in love or making a serious commitment to someone, forgiveness and the resolution
of a problem. Don't give up. Your relationship can be healed. Okay. Di sini sepertinya karena cinta, kehidupan kamu amburadul. Ya. Kamu benar-benar ingin, atau kamu di sini merasa cinta kamu terhadap seseorang ini menjadi energi terbesar di dalam kehidupan kamu, sehingga kamu mengabaikan kekuatan cinta diri kamu untuk diri kamu sendiri. Ya. Ini kamu punya cinta nih, kamu berikan pada orang lain semuanya, tanpa kamu ambil sebagian untuk mencintai diri kamu. Untuk apa manusia hidup di bumi ini jika untuk memberikan cinta saja kepada orang lain? Ya, kamu bukan nabi, kamu manusia. Oke? Yakini kekurangan dan kelebihan kamu. Akui diri kamu di sini. Akui kekurangan kamu dan perbaiki. Ya, sehingga di sini mungkin kamu sangat mengharapkan dia kembali. Two of Summer, dan di sini ada The High Priestess. Ini ada energi spiritual twin flame soulmate di sini yang membuat kamu seakan ingin menyatukan semua sisi kehidupan di dalam kehidupan kamu, atau merampungkan semua keinginan kamu dalam satu waktu yang sama. Oke. Mungkin kamu ingin hubungan yang baru, tetapi kamu masih menantikan dia di sini. Oke. Untuk bisnis saya lihat ya, saya merasakan kamu di sini ragu-ragu untuk langkah ke depan. Karena di sini saya rasakan ada satu kegiatan atau bisnis pekerjaan yang saat ini sudah kamu lakukan, tetapi belakangan ini merosot, menurun. Sehingga di sini kamu ingin meloncat, saya rasakan. Mencoba hal yang lain, mencoba bisnis yang lain. Untuk kamu Virgo, dengan energi The High Priestess dan Two of Summer ini, The High Priestess ini adalah tentang waktu juga ya. Semua akan tiba waktunya. Terkait dengan apa yang kamu impikan. Di sini ada dua kartu yang menggambarkan tentang waktu, jarak ya. Jadi memang membutuhkan kesabaran kamu dan ketekunan kamu di sini. Ketekunan kamu selama ini masih kurang. Semesta mengatakan seperti itu. Masih kurang. Kamu harus lebih tekun di sini. Lelah, iya. Semesta memang harus melihat tingkat kelelahan kamu yang benar-benar lelah. Oke. Terkait juga hubungan dengan seperti itu ya. Kamu memang dituntut untuk benar-benar berpasrah ya. Terkadang manusia harus berada di titik terendah untuk mencapai titik tertinggi kehidupannya. Ten of Pentacles. Oke, pahami itu. So, ini untuk Virgo ya, periode Mei. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di-like jika kamu suka video ini. Yang ingin personal reading, silahkan. Ada alamat WhatsApp dan lain di deskripsi video ini. Dan semua personal reading itu berbayar, oke? Okay? Nantikan video love reading kamu ya, yang saya post juga di channel ini. Terima kasih. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.